Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu ta'ala wa nashkuruh wa nasalli wa nasallim ala habibina al-mustafa wa aluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati pengerusi majlis, cepat boleh saka pengerusi ni. Yang mak itu tuanku Tuan Mak Yaakob, Timbalan Mesyuarat Am, yang juga Menteri Besar di Kelantan, Suruhjaya PAS Negeri, Yang Bahagia Datuk Nyawa Amar, Naib Presiden Parti yang juga Timbalan Menteri Besar, Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Nasiruddin Haji Daud, Ketua Perangan yang juga Tuan Kuasa PAS Pusat. Yang saya hormati seluruh Ahli Harian Badan Perhubungan PAS Kelantan, seluruh anggota Badan Perhubungan PAS Negeri, Saka Pimpinan, Ahli Yang Berhormat, hadirat-hadirat, tuan-tuan dan puan-puan semua, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala. Akhir-akhir ni bila ada isu yang parti kita kena setuh, menyebabkan ahli kita jadi saya ke parti. Ahli kita pakat tubik ramai-ramai, mana-mana saja kita beripung. Suasana akhir-akhir ni pelik. Boleh jadi bila parti setuh ni, orang hot tak biasa dengan parti pun, bila ada orang ganggu parti kita, maka serosaya tu timbul mula, yang menyebabkan manusia, ahli-ahli parti pakat tubik. Yeah. Kebetulannya ambo ni turun berapa buah negeri. Yeah. Ahli kita lah ni hok masuk ahli PAH. Akhir-akhir ni alhamdulillah sangat luar biasa. 7,000, 9,000 setiap bulan. Yeah. Kita mula-mula bimbang juga dengan geng baru ni, panggil GHB, geng Haru Biru. Dua kali Tok Guru Presiden pilih tajuk sama dalam muktamar. Jarang berlaku dua tema, dua kali muktamar tema serupa. Temanya istiqamah. Sebagai nakhoda kapal, dia bukan saja nak tengok kapal nak lalu ke mana, tapi sekali-sekala dia kena tengok anak buah hodok dalam kapal. Ada hok mabuk, baru-baru naik kapal mabuk, go politik-politik ni bagai tak duduk dia. Bagai tak duduk dia ni, orang baru-baru naik mabuk. Ada hok mabuk mutoh, ada hok serang mabuk dia duduk dia. Hok duduk dia ni tak mutoh. Hok tak duduk dia ni dah lah mabuk, jalan sana sini mutoh. Dalam mutoh terjun laut. Bila kita berjalan kapal besar, kita kena ready, kena sedia. PAH ni parti yang paling lama, pembangkang yang utama. Tak ada sejarah mana-mana parti negara ni bila nak gabung dalam bentuk pembangkang, dia ketepikan PAH. Tak pernah. Sama ada parti negara yang Datuk Ong Jaafar tubuh, dia mari ke PAH. Tengku Razali pun dia mari ke PAH. Hatta Anwar Ibrahim pun dia mari ke PAH. Bapa, sebab PAH ni parti pembangkang utama di Malaysia, 1 juta lebih ahli. Gak ahli kita, kita bina ahli kita dengan tarbiyah. Bukan bina dengan duit. Bukan bina dengan projek. Tanyalah siapa-siapa ahli PAH, bapa dia masuk PAH, jawab pasal aja. Saya masuk PAH sebab Islam, bukan sebab lain. Yeah. Bila kita pasok dalam ahli kita,
Yeah. Tanggungjawab kita buat Islam ni tanggungjawab yang duduk pada PAH. Tak ada parti lain. Walaupun berpuluh-puluh parti yang muncul, semua tu parti-parti yang tidak bawa mesej Islam. Yang bawa Islam paksa. Amo tengok apa yang kita alami hari ni, benda besar di belakang kita ni. Yeah. Ada grand design. Ada tangan besar di belakang. Khususnya bila komunisme di Rusia jatuh. Sebesar-besar Rusia ataupun tumbai. Jadi kuasa besar dunia duduk pada satu negara, Amerika. Maka dihala senjata dia pada Islam. Yeah. Maka serangan Amerika ni dua bentuk. Satu, perang konvensional, perang biasa. Atas senjata, atas kereta kebal, atas perisai, atas skak apa semua. Hak ni Amerika tanggung bilion kos setiap kali perang Iraq, perang di Afghanistan sebagainya. Matlamat dia sama. Matlamat dia supaya Islam jangan orang ikut Islam. Yang kedua, perang psikologi. Perang psikologi ini bermula bila tukar presiden Amerika. Bila Obama naik, dia tidak buat pebush. Bush ni atas senjata, atas tentera. Obama naik, dia buat kajian. Lalu dia ubah pendekatan, dia ubah strategi. Ubah strategi ni dengan cara buat baik dengan orang Islam. Al-Islam biduni siasah. Islam yang tak ada kuasa politik. No Islam tapi politik tak sih. Yeah. Gerakan dia bermula dengan melahirkan dua kumpulan dalam orang Islam. Satu kumpulan yang tasyadduq dengan Islam, kerah dengan Islam. Muncul ISIS, yeah. Muncul rangkai Al-Qaeda yang tidak pernah serang Amerika, tidak pernah serang Israel. Walaupun semangat jihad kuat, nak mati syahid, tapi Amerika tak serang, Israel pun tak serang, kepentingan Amerika pun tak serang. Kalau dia serang orang Islam, dia gebom masjid, dia bom pasar, dia bom bala polis. Yeah. Dia igat orang Islam, dia semleh, dia tunjuk gambar-gambar, keluar YouTube berbulan-bulan tak keluar, tak dikeluar daripada YouTube. Pasal apa? Sebab berjaya menakutkan orang pada Islam. Yang kedua, dia panggil golongan bertasawuf dengan Islam, golongan yang bermudah-mudah dengan Islam. Yeah. Golongan pemikiran Islam liberal. Yeah. No Islam tapi hak hudud ke hak gapo ni kemudian sikit. Hak ni tak usah bicara lagi sebab takut orang takut dengan Islam. Golongan gunung akar ni berkembang di Indonesia, berkembang di Malaysia. Bila kita tengok apa yang sedang dialami oleh semua gerakan Islam serupa. Mana-mana gerakan Islam hak menang, pacok dera Islam. Dan Islam dia bawa ni tidak kerah menepati apa hak Nabi bawa, hak ni bahaya. Bahaya apa dia? Bahaya boleh menarik orang Islam, bukan Islam, kepada Islam. Paling tidak dia tidak memusuhi Islam. Gerakan macam ni mesti diserang, mesti dimusnahkan, mesti dipecahkan. Pasal apa? Kalau dia menang mereka, dia akan membawa emeh baik pada Islam. Sebab tu bila muktamar kita, gagasan PAH kita bawa, ya, PAS untuk semua. PAH mesej kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Yeah. Benda-benda macam ni, benda yang menyebabkan Islam ni orang boleh tengok dengan Islam yang betul, Islam yang sebenar. Bila ikhwan muslimin menang di Mesir, bahaya. Sebab kalau dia boleh mengaitoh 2-3 tahun, Eropah tu akan jadi Islam, Barat akan jadi Islam. Sama juga FAS di Algeria baik. Yeah. Parti-parti gerakan Islam lain sama ada di Turki ke di mana-mana. Sebab tu mereka diserang supaya pecah. Saya duk tengok bila Datuk Seri Anwar masuk penjara, rakyat 53% terima
pemakan. Kalau mari pilihan raya, dalam keadaan Anwar duduk dalam penjara, siapa jadi Perdana Menteri? Tak ada orang lain, melainkan mereka lepas. Hak dia takutnya sini. Bukan hudud sangat, hudud tak bunyi dah. Ketakutan dia, kalau sekiranya pakat terak menang, hak dominasi, pah. Dia tak boleh, DAP tak boleh. Ada halangan perlembagaan. Hak dia takut kalau Islam. Sebab tu saya tengok, nak kata kita PAH ni bertemu dengan DAP dalam sejarah, tak ada bertemu. Kursi PAH dengan DAP tak bertemu. PAH tempat Melayu, DAP tempat Cina. Isu Menteri Besar Selangor, PAH dengan PKR bukan dengan DAP. Isu lakuah kajar, PAH dengan PKR bukan dengan DAP. Jadi gapo benda yang menyebabkan marah sangat ni? Bila kita menang di Kelantan, kita pacak bendera, membangun bersama Islam. Kita letak terus, bangun, membangun bersama Islam. Supaya nak buat ketakutan orang, sebut Islam ni jangan takut orang kafir takut. Takut orang buka Islam tak suka, takut dia tak sokong kita. Tak, kita letak lalu, pacak lalu. Kamu dia kita bawa. Alhamdulillah. Hak kita menang di Kelantan ni, menyebabkan orang buka Islam nampak kalau gini hak PAH nak bawa, takut gapo kita? Apa duk bimbangnya? Bila pemikiran ni bawa pergi keluar daripada Kelantan, bawa pergi keluar ke Selangor, pergi keluar ke Perak sebagainya, yang menyebabkan masyarakat, dia akan cek balik, betul ke Islam gini ke? Ataupun Islam hak teroris, hak penganah gitu. Minggu lepas Donald Trump, Donald Trump ni calon presiden Amerika. Bila Obama ni habis tepuh, dia ni salah seorang calon, dan dikatakan dia ni calon favorite untuk menang. Dalam Facebook dia ditulis apa dia? Dikata kenapa? Ditebuk dengan ISIS lah. Kezaliman, kekacauan, gerakan dibuat oleh ISIS di Timur Tengah. Cuma ditanya satu soalan. Dia kata bakpua anjing ni dia tidak kekoh. Dia kata bakpua ISIS ni tidak serang Amerika, tidak serang Israel. Bakpua tak serang? Dia jawab, kerana anjing dia tak kekoh kaki ekor dia sendiri. Maksudnya bahawa dia tidak akan buat benda yang lawan tokai dia. Sebab tu hari ni kita tengok perkembangan PAH ni satu perkembangan yang emes yang kita bawa pada masyarakat ni, emes yang tidak menakutkan. Tuan-tuan semua, dalam bab hudud kita ambil 355. Kita tak ambil pindah perlembagaan. Walaupun Kelantan nak pindah 76, kita bincang mesyuarat pusat, tak apa, kita ambil yang paling, sebab ambil yang paling rendah sekali 355. Supaya kita buat hak ni dulu, sekurang-kurang ada 3-4 hukum Islam kita berjalan sepenuhnya. Itu pun kekal kesalahan, cuma pindah hukuman. Saya dalam mesyuarat disebut, dia kata boleh tak PAH ijtihad tidak akan melaksanakan undang-undang Islam di Sarawak. Saya kata gini, Sarawak ni PAH tanya 5 kursi je, satu kursi pun tak menang, hak banyak ialah deposit. Harapan menang pada adatnya boleh jadi 1-2 kursi menang. Pada adatnya tak mungkin boleh laksana undang Islam di Sarawak kalau nak melalui PAS. Tapi nak istihar tak nak buat undang-undang Islam tak boleh. Benda wajib istihar tak wajib, mana boleh? Tapi dia serah, DAP serah-serah. Akhir, tuan-tuan sekalian, kita buat keputusan melalui syura. Kena ingat, keputusan syura ni bukan keputusan politik. Keputusan syura ni keputusan hukum. Bila keputusan hukum, maknanya dengan DAP ni putus kerana hukum, bukan kerana kepentingan politik. Bila kerana hukum, kena faham.
Bukan saja tak boleh tolong, tak boleh ngundi, tak boleh bantu, tak boleh bersama. Itu urusan hukum. Bukan kerana kepentingan politik. Politik bab lain. Sebab politik kadang-kadang kita buat syura, buat keputusan serah pada dunia politik. Politik ambil kira faktor politik. Contohnya dulu, keputusan benar Muslimat tanding. Sebagai calon PAS. Tahun 70-an syura buat keputusan tersebut, tahun 80. Waktu tu lujnah politik gantung keputusan. Syura benar. Tapi dunia politik tengok tak suar. Masa tu pemuda UMNO tak lasaknya, keselamatan calon tak selamatnya dengan berbagai jenayah baku waktu pilihan raya. Politik mendapati walaupun syura buat keputusan boleh, tapi pelaksanaan kita tangguh dulu hingga keadaan stabil baru kita boleh. Sama juga mengambil calon di HPP tani atau tak apa. Pilihan ke sebelah syura belum buat keputusan. Akhir calon di HPP kita. Daripada Johor, Puan Cik Kemutaraman, dia bertanding. Dia calon daripada DHPP, tapi tanya atas tiket PKR. Bapa? Sebab syura belum buat keputusan, tidak benar lagi. Pilihan raya baru ni syura bicara lulus, boleh, benar, barulah ada calon-calon DHPP tanya atas tiket PAS. Sebab tu keputusan hukum ni kita kena faham implikasi dia. Dan kita istihar. Jangan kita ingat bahawa PAH ni rugi kalau tak gabung AP. DAP pun rugi kalau tak sama PAH tu. Berapa banyak kursi-kursi yang sebelum ni tak menang sebab kita tidak bantu. Hari bila kita buat keputusan bersama, sebagaimana disebut oleh Ustaz Nasruddin tadi, ada faktor-faktor waktu tu boleh bersama. Syura buat keputusan boleh bersama. Barulah dapat kemenangan. Sebab tu bila presiden kita tegaskan bahawa kita terus istiqamah, kerana kita tengok ada riak-riak orang nak buat parti ni, parti tak boleh buat kerana kecewa, kerana kalau muktamar tubuh parti boleh tahan apa hubung tanding pula, kalau pula tubuh parti baru pula. Gak siapa duk rancang, berdiri pun mari keputusan muktamar, siapa sangka? Tak sangka aku. Nak katakan senarai, semua ada orang senarai. Tapi bila kita tengok latar belakang sebelum muktamar, sebelum muktamar patut keputusan macam tu. Supaya orang kecil mani. Ibu jari kaki kena paku. Duk obat pecek-pecek waktu ambil darah buah obat, akhir kalau mau kau bekok, akhir biru wagi hospital. Saya kata aku rasa mu ni kena kerak dah jari mu ni, kena kerak dah. Bapa biru habis dah ni, biasa kalau barang biru ni memang kena kerak. Gigi doktor kata pakcik kena kerak. Kerak mana doktor? Kena kerak sapa kelutuk. Kita kata apa sapa lutuk? Hok sakit ibu kaki je, hok biru ibu jari je. Dok tu kata kuman tu masuk kena kerak apa lutuk. Hok ni keputusan muktamar ni, kerak kena kerak apa lutuk. Kita diingat ke 4-5 orang je, dok kerak apa habis. Siapa buat keputusan? Perwakilan seluruh negara. Ni macam mana? Dan kita duk latih, duk ajar, kita kena terima keputusan muktamar ni. Muktamar ni keputusan satu negara. Gak apa salahnya? Bukan makna bila kita tak pilih sebagai pemimpin kita hilang dah. Berapa ramai ahli kita tuan-tuan, berapa ramai ahli PAS beribu, berpuluh ribu ni yang tak ada apa jawatan pun. Kita duk istiqamah dengan parti, beri sumbangan kepada Islam. Parti tak boleh tubuh kerana kecewa. Dan parti tak boleh tubuh kerana semata-mata nak lepaskan geram sebab tak ada ni dia tambah. Dulu waktu Anwar Ibrahim keluar pada UMNO,
di tubuh Parti Keadilan, dia bawa beribu-ribu orang UMNO sokong pemakai. Bertambah ada nilai tambah undi. Tengok Razali Hamzah, tubuh semangat 40. Dia bawa orang UMNO dia masuk bersama. Ada tambah. Hak ni bagai dalam tu juga. Duk tarik menari, akhir orang bawah jadi haru biru habis. Yeah. Sebab tu ambo JSB ni ambo panggil geng haru biru. Tidak ada nilai tambah melainkan duduk sama-sama. Gak mari pilihan raya akan datang ni, nak tanya mana ni? Yeah. Kalau dia bertanding kursi DAP, yeah, DAP kata hari tu aku menang dah, we kat mumpung tak tu lagi menang. Nak tanya kursi PAH, PAH takkan bagi. Kursi ni kursi PAH takkan bagi. Kalau dia letak juga calon, maknanya menyamuh hayat UMNO. Penganalisa buat kajian, dia kata dua kesilapan besar. Pertama, tubuh parti selepas kalah dalam muktamar. Orang gambar umum, ni guru yang kecewa. Ni gambar umum lah. Yang kedua, kesilapan dia mari Serai Kelantan, berturuk-turuk di Kelantan, Serai Kelantan. Buat apa Serai Kelantan? Yeah. Kelantan ni PAH menedah. Yeah. Bila mari Serai Kelantan, ni pun nak mari lagi ni. Nak himpung toko-toko ulama pula. Yeah. Saya ingat semua bahawa kita bersama dengan perjuangan Islam ni bukan perjuangan suka-suka. Alaikum bil jamaah. Wa man kharaja anil jamaati qaida shibrin faqad habtat Islam fi unuki. Hendaklah kamu ikat di kamu dengan jemaah Islam. Siapa-siapa yang keluar pada jemaah Islam walaupun sejengkal, sama buat ikatan Islam pada tekok dia. Nauzubillah. Yeah. Sebab tu waktu ini ni gelombang. Yeah. Dengan baga-baga isu yang melanda dengan UMNO, Barisan Nasional, sepatutnya waktu ni ni waktu kita betul lah bila Amrul Tok Kuni Aziz akhir-akhir berapa hari akhir hidup dia ni, yeah, dia selalu telefon hamba. Biasa kalau lepas subuh telefon tu dia lah. Yeah. Telefon dia kacak 2-3 patah ya. Yeah. Dia telefon tanya khabar. Sekali tu dia telefon, dia kata tahniah lah. Mereka tanya dia, tahniah apa tu guru? Tak, tulisan malah tu baguslah. Kena ajar juga DAP ni sekali-sekala. Yeah. Kebetulannya mereka tulis satu artikel, dia peringat ke DAP, kalau DAP tolak Presiden PAH, makna tolak PAH. Yeah. Tolak Presiden PAH, makna tolak PAH semua. Putus hubungan dengan Presiden, makna putus hubungan dengan PAH. Ya. Yeah. Jadi tolong ingat. Amat tulis tu sebagai peringatan DAP, Tok Guru almarhum Tok Guru Aziz telefon, dia kata tahniah. DAP ni sekali-sekala kena ajar juga. Ya. Yeah. Tu semua. Bila pengarah pilihan raya Datuk Mustafa Ali istihar PAS minta supaya ahli-ahli di SPP bersedia, kerana kita akan mengkaji untuk meletak calon di HPP ni di tempat yang DAP bertanding sekarang. Yeah. Tempat DAP bertanding hari tu tak boleh bertanding sebab kita bincang satu sama satu. Tapi oleh kerana dia putus dengan kita, dekat kita, kata macam-macam ke Presiden. Kalau kita baca artikel yang dikata ke Presiden, tak gamuk baca. Yeah. Lalu kita buat keputusan, kita akan tanding tempat-tempat DAP bertanding. Sebab kalau kita bertanding, peluang kita meniada. Kadang-kadang tempat tu pengundi bukan Islam mungkin dalam 45%. Yeah. Atau 50%. Ataupun 60% katakanlah. Calon MCA lawan calon DAP, dua-dua Cina. Pengundi Melayu nak pergi mana? Silap-silap perhitungan, bila kita letak, kita boleh menang. Yang ni kita akan analisa, kita akan buat kajian. Dan kita beritahu persiapan kita di HPP untuk turun sama di Sabah Sarawak. Ni tak lama lagi akan ada pilihan raya Sarawak. Yeah. Ni ruang yang kadang-kadang asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Wallahu ya'lam wa antum la. Boleh jadi benda yang kamu tak suka tu kadang-kadang baik bagimu. Benda kita tak suka. Obat pahit-pahit tak suka tapi baik. Hok manis-manis suka tapi kerak kaki. Jadi barang hok kita suka kita kata kadang-kadang jadi tak molek. Ni cuma ambil contoh. Langkah kajar. Langkah kajar tak bicara dalam perkataan rakyat. Ambo ni duduk dalam mesyuarat perkataan rakyat. Mesyuarat majlis mesyuarat presiden. Cuma kita diberitahu nak kosongkan kursi kajar. Masa tu pimpinan duduk di Kota Baru. Kita panggil mesyuarat, kita kata cuba telefon ke speaker Selangor. Kalau boleh tahan dulu surat tu, jangan istihar sebab kita nak bicara sekejap. Kita perlu bicara benda ni. Tiba-tiba tak ada kita nak hubungi speaker, terus istihar kekosongan kursi kajar. Bila kursi kajar kosong, ideanya siapa dia? Nak tak Datuk Seri Anwar sebagai menteri besar. Sebagai calon, menang nak akad menteri besar. Menteri besar Selangor Berjaya, model untuk Putrajaya. Comel lah tu. Comel nampak jalan dia. Bila istihar kosong, istihar Anwar sebagai calon, kih dia pun hidup mula. Tak pasal-pasal, hilang kelayakan jadi calon. Bila hilang kelayakan jadi calon, maka gantinya Datuk Seri Wan Izzah. Istihar, kita tidak akan tukar menteri besar. 5-6 kali istihar, tidak akan tukar menteri besar. Ambil Tan Sri Khalid Ibrahim jadi pengarah pilihan raya. Kawan negara bersungguh lah, kacau juga nak menang. Kalau dia tahu menang tu nak pecat dia, soh dia tak buat kerja. Bersungguh lah dia buat kerja, menang. Rupanya menang nak pecat dia. Bila menang, dia kena buat. Siapa yang jadi menteri besar? Tak ada orang lain. Atas Wan Izzah. Bicara. Kita kata kita dapat maklumat daripada istana. Istana tak say. Buat appointment nak jumpa. Siapa lah ni tak jumpa. Akhir kita buat nama Azmin. Siapa saka tiba-tiba Azmin jadi menteri besar. Azmin yang Tan Sri Khalid ni baluh masa pemilihan jawatan timbalan presiden. Kok rancang pula yang tak suka ke Azmin jadi menteri besar. Kadang-kadang sebab tu ambil bila baca analisa politik ni jadi benda lain. Tukar analisa ni, tukar syarah ni tak mudah lah. Gugang-gugang mari jadi senyap. Bila senyap pusing lalu berita. Sebab almarhum Tok Guru cerita orang jual ubat. Orang jual ubat ni, dia jualnya gading gajah. Sikap daripada gading gajah. Bulu kerih pada gading gajah. Bulu paga gada gajah. Duk kepen lah. Gading ni tahan, kuat apa semua. Dia ambil sikap, dia sikap. Tengok ni sikap ni. Tahan, silap-silap umur total. Mati dulu pada gading gajah ni. Ni sisi gading gajah. Tengah duk pergi tu, pak patah. Patah. Bila patah dia kata apa? Tengok tuan-tuan, saya patah nak tunjuk pada tuan, dalam dia gading juga. Dia lagi pusing. Benda ni benda yang analisa buat kita sangka, mana kita tahu. Mari pilihan raya, tiba-tiba Allah Ta'ala nak beri kemenangan pada PAH, kemenangan yang tidak ada halangan untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Allah. Kita tak tahu. Allah Ta'ala buat letak tepi dulu. Supaya bila kita menang, kemenangan kita ni insya-Allah akan melahirkan natijah. Walaupun kadang-kadang orang kata kalau PAH bersendirian, PAH seorang diri tidak masuk dalam pakatan, maka orang tidak akan peduli. Jangan kata begitu. Sebab banyak sejarah parti-parti yang bersendirian ni bila kemenangan berlaku tak boleh tubuh negara, tak boleh tubuh kerajaan, mereka kena ambil parti kecil ni, parti yang bersendirian ni. Kalau tak capur, tak boleh bentuk negara. Waktu tu parti yang bersendirian ni maharga dia. Sebab tu tuan-tuan semua, insyaAllah kita tengok perkembangan mutakhir ni menarik. Walaupun ada sikit-sikit gelombang riak, Allah Ta'ala uji kita sikit.
Yeah. Orang politik ni Allah uji dengan kemenangan. Yeah. Baru nampak tu uji sikit lah. Baru menang Pulau Pinang, menang sikit Selangor. Yeah. Menang Kelantan, Kelantan lama dah lah. Yeah. Menang nampak terbayar Putrajaya ni. Yeah. Terbayar, tidur pun mimpi Putrajaya. 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 Ngegar pun Putrajaya. Nak pasal apa? Bayar korkak-korkak ni. Menyebabkan setengah-setengah kita tak sabar dah. Tak sabar dah. Baru nampak bayar-bayar pula. Terjun dah. Terjun kapal dah. Yeah. Tinggal dah kapal yang bawa dia selama ni. Sebab tu hamba ingat. Dalam sikit tulisan hamba post-post dalam Facebook. Yeah. Ingat. Kita ni tak ada apa-apa kalau tidak kena pah. Yeah. Pah yang mengangkat kita. Kita berhajat pada pah. Pah tak berhajat pada kita. Yeah. Jangan kita rasa kita hebat dah. Hebat-hebat bekas Presiden PAH bila keluar pada PAH tak ada gapo tuan-tuan, minta maaf lah. Yeah. Dalam sejarah PAH ni jumpa berlaku. Presiden pun penuh tubik, timbalan pun penuh tubik, naik ramai lagi. Ketua ulama pun ada. Ada berlaku. Ketua muslimat pun ada tubik PAH. Yeah. Jangan. Yeah. Yang kedua, yeah, ambil ingatkan semua. PAH ni berjual kerana Islam. Kalau kita jauh dengan Allah, Allah tak tolong kita. Kalau Tuhan beri kemenangan pun, dia akan jadi bala menyusahkan kita. Yeah. Sebab tu benda-benda kerja jemaah ni kena jaga. Mai jemaah kena jaga. Apa saja kerja jemaah, termasuk gotong royong, hatta susun kursi lepas ceramah. Walaupun sekadar susun kursi, kena ambil gear, kena ambil bahagia. Walaupun sekadar kutip siapa. Gapo saja kerja jemaah ni, kita kena ambil bahagia. Pasal apa? Kerana yadullah ma'al jamaah. Yeah. Pertolongan Allah ni mari bersama dengan jemaah. Yeah. Nabi pesan pada kita ambil kesempatan sikit masa tengah malam. Yeah. Kadang-kadang kita tidur ni kita jaga Allah Ta'ala atau malaikat gerak kita, kita bangun. Bila kita bangun nak pergi tahajud malah malahnya, kalau serah malah tahajud gapo boleh buat, paling tidak doa, paling tidak istighfar, paling tidak berzikir. Yeah. Jangan kejuk-kejuk pergi bilik air lepas tu tidur mula. Paling tidak ambil malah sangat maya minta doa pada Allah Ta'ala, istighfar pada Allah Ta'ala. Yeah. Ambil kesempatan pada tengah malam dan awal-awal pagi. Yeah. Waktu ni waktu Allah Ta'ala perkenal doa kita. Yeah. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yeah. Jemaah kita ni terus sekalian makin hari makin besar dan insyaAllah kita penuh yakin percaya gelombang-gelombang laku ni sikit Allah nak uji kita dengan sahabat-sahabat kita. Dan kita harap mereka ni fikir, ya, kena fikir panjang hidup ni, jangan fikir sekali dua. Ya, moga pun mudah-mudahan apa yang berlaku ni ya sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Akhir sekali hamba nak sampai juga salam daripada Tuan Guru Presiden, ya. Dia pesan kalau mana-mana pun sampai salam dia kepada ahli parti, ya, ingat bersama-samalah ya teguh istiqamah. Semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan pada kita, kemenangan sebenar, kemenangan yang Allah sebut dalam Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa-siapa yang terlepas daripada setengah api neraka di akhirat, dia dimasuk dalam syurga Allah, inilah sebenar-benar berjaya. Adapun berjaya politik, berjaya amanah. Ya, kita boleh buat Islam, alhamdulillah orang ramai dapat manfaat dengan Islam yang kita buat walaupun kita menang Kelantan. Kita menang Kelantan, faedahnya seluruh negara dapat rasa. Hari ini UMNO tengah tersepit dan hari ini kita pun hantar satu mesej kepada SPRM, kepada Gubernur Bandar Negara. SPRM hari ini buat mai ajak tuan-tuan. Yeah. SPRM buat mai ajak, pegawai-pegawai dia buat semai ajak. Kenapa? Kerana pegawai-pegawai dia kena igak. Siasat peropok, peropok pesan ke boh peropok, igak orang buat siasat. Yeah. Jadi pegawai SPRM lo ni kena igak. Yeah. Pegawai negara, pegawai negara nak pecin bulan 10 ni dah. Bulan 10 ni dah. Ni bulan 8, 2 bulan lagi. Tak ada 2 bulan lagi, pecat. Pasal apa? Kerana keluar surat dia telah mencadangkan supaya Perdana Menteri ditangkap. Kerana ada kes, yeah, melibatkan duit masuk dalam akaun dia tadi, 2.6 bilion. Ya. Yeah. Jadi tak ada kawan tu nak igat dia, dia kena pecat dulu. Lah ni siapa dulu dia dah. MCA.
Presiden dia pecat timbalan, timbalan pecat presiden. Tak tahu siapa pecat siapa lah ni. Allah ni pelik, dunia Allah ni pelik. Ni musim-musim timbalan ni, timbalan tak stabil ni. Timbalan permenteri kena pecat, timbalan PAH pulak terbit buat parti baru. Jadi ambo timbalan serak bimbang juga musim-musim ni. Ni musim-musim timbalan. Orang ada nampak timbalan ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita doa pada Allah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dzakkirna mimma nasina. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aslih zata bainana wa alih baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina min fahsha ma zahara minha ma batan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ansuril islam wal muslimin. اللهم أزل الشرك والكافرين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تكبير تكبير تكبير